melihat banyaknya pendaki-pendaki yang akhir-akhir ini ada yang meninggal, hipotermia, cedera, dan yang lainnya, membuat saya tergugah untuk membuat shelter emergency kolaborasi dengan Area Outdoor Gear. Yang saya nggak tahu, tiba-tiba ibu-ibu antusias banget, mereka mau membantu. Ini ibu-ibu selamatan di atas ini untuk mensupport pembangunan shelter emergency. Mereka sukarela. Itu yang membuat saya lebih semangat lagi dan membuat shelter emergency lebih bagus lagi. Dan mungkin hanya ini yang saya bisa berikan, dan mudah-mudahan mereka bisa menjaganya dan bermanfaat buat pendaki yang lain. Untuk mensupport pembangunan shelter emergency, mereka meratakan tanah yang ada di sini, kemudian mencari tempat yang tepat dengan view yang terindah, dengan segala yang saya harapkan. Dan ini melebihi apa yang saya harapkan, dengan tempat yang strategis, dengan view yang bagus, dan dari kanan dan kiri ini sudah diperhatikan semua. Mulai dari kanan ada banyak pohon, di kirinya ada tebing, itu yang membuat shelter emergency ini lebih kokoh, karena terpaan angin dari kanan dan kiri ini sudah dihalau oleh tebing dan pohon-pohonan. Di mana kita sudah membangun di atas, di tempatnya di depan gereja Sunrise Camp. Dan di sini kita menggunakan baut yang cukup banyak, kita siapkan 1.500 baut lebih untuk bagian yang baut kuning aja, belum nanti baut yang lainnya. Mungkin ada sekitar 2.000 lebih, dan kalau bisa itu sesuai dengan ketinggian Sunrise Camp, baut di jumlah bautnya. Oke, nah kita siap-siap. Kurang kosong. Nah, baik. Borin kono wae. Oke, sudah. Kondisi di sini cukup dingin karena memang di ketinggian di atas 2000, dan kita selalu menggunakan jaket meskipun siang hari. Ini jam 10.51, dan ini kita merakit tulang yang kemarin sudah kita rakit di bawah untuk memasang baut-baut yang permanen. Nah, nanti setelah ini sudah kita pasang semuanya, papan-papannya,
depan, belakang, nanti masih nunggu ada beberapa yang hulu 5x5 yang panjang 6 meter nanti buat bagian alasnya. Karena kemarin sudah diratakan, nanti kita ratakan lagi. Kita pastikan lebih rata lagi dengan menggunakan waterpass agar di sini tetap benar-benar datar. Nanti sudah disiapin juga ada beberapa batu nanti buat ganjel bawahnya agar di sini benar-benar datar dan tidak miring bangunannya. Agar lebih bagus. Semangat. Meskipun siang-siang nggak ada tempat teduh, tapi kita terus melakukan aktivitas. Black hole-nya. Betul. Prosesnya sendiri sejauh ini memakan waktu dari tanggal 1 sampai sekarang mungkin sudah sekitar 13 hari kita proses pembuatan shelter emergency. Untungnya dari Ranger Crow mereka antusias membantu untuk pembuatan shelter emergency, bahkan kita sampai ngembur sampai jam 11 malam tadi malam dengan suhu yang ekstrim antara 4 sampai 0 derajat Celcius. Kita tetap semangat demi kebaikan para pendaki dan akan lebih nyaman lagi untuk pendaki-pendaki terutama di Gunung Prau via Patak Bandeng. Nah ini untuk mendirikan bangunan kita butuh yang benar-benar datar, sehingga kita harus menggunakan beberapa batu untuk tumpuan bawahnya. Dan di sana tadi juga dikurangi untuk tanahnya. Di sini kita menggunakan waterpass dan posisinya sekarang sudah di tengah-tengah. Berarti ini benar-benar datar. Nah ini tengah-tengah yang nanti juga akan di yang tengah-tengah diperkuat dengan menggunakan batu-batu juga agar nanti tumpuannya jadi rata. Terus nih. Nah, nang tenda kabeh alat-alat. Satu sing iki. Panik.
proses pemasangan muka atau bagian depan ini paling berat dan belakang, karena di sini angin bertiup cukup kencang sehingga apabila kita tidak hati-hati ini akan roboh atau tertiup angin dengan kuat. Di sini sengaja pintu jendela masih kita kosongi, itu untuk mengurangi tekanan angin atau untuk mengurangi terpaan angin. Mana satu lagi baut? Jadi kita klaim sebanyak mungkin biar di sini lebih kuat, kita perkuat dengan tiang-tiang dulu sebelum kita kunci semua. Oke, manis. Ya, nah ini sekarang tinggal bagian depannya. Halo juga. Assalamualaikum, Glenwood. Berdua bersamamu. Nah ini depan gate yang 50 menit depan, dan 50 menit depan. Nah jaraknya yang dekat. Oh sejenis. Ya, itu ntar dulu, yang atas dulu. Pasin dulu yang atas. Leset. Mana Mang Edi? Nih, jadi tarsan-tarsanan. Rencana mau seminggu di gunung. Nah, ini sekarang kita sudah mulai masang bagian depannya. Itu nanti bagian atap terakhir. Ini bagian sini dan di bagian bawah itu nanti bagian terasnya. Di mana nanti buat tempat duduk. Dan terakhir yang paling berat itu bagian belakangnya, karena di situ penuh, tidak ada lubang angin sama sekali. Jadi kita nunggu angin yang tepat, tidak terlalu kencang, dan kita akan naikkan bareng-bareng. Dan sepertinya hari ini kita akan teduh karena sudah ada atap. Hari ini targetnya pemasangan atap dan bagian interior, nanti kita pasang bagian bawah. Oke. Biasa kalau kerja di ketinggian biasanya memang begini, itu namanya mountain sickness itu namanya, atau penyakit gunung. Orang gila. Udah kedok. Bagian belakang sudah berdiri dan sekarang kita akan melok bagian bawah karena bagian atas ini sudah dikunci dan ini sengaja diberi kelebihan. Nanti fungsinya itu untuk kabel ground yang akan kita pasang di situ agar lebih aman lagi. Gimana Ed, kita turun? Ayo turun. Udah selesai? Oke. Jadi ini udah teruji ya, cukup kuat.
dan kita tinggal masang atap bagian sini nanti.